Halo, dengan ruangan ICU. Ya, selamat sore. Saya Aisyah, petugas laboratorium. Ingin menyampaikan hasil nilai kritis pasien yang dirawat di ICU. Ya, nama pasiennya Anto, umur 46 tahun. RM-nya 323240. Diagnosanya uap kausa DD semi tambah DM tipe 2. Ya, hasil troponinnya 5 mg per mili, Hb-nya 10,4, leukositnya 4.500, trombositnya 500.000, urium 12, kreatininnya 0,8. Terima kasih. Selamat sore, ruang ICU. Ya, saya dan perawat Ica. Baiklah, saya ulang nilai kritis pasien. Nama Anto, umur 46 tahun, diagnosa uap kausa DD STEMI tambah DM tipe 2, troponin 5 mg per mili, Hb 10,4, leukosit 4.500, trombosit 500.000, ureum 12, kreatinin 0,8. Terima kasih. Selamat sore dokter, saya dokter Budi, dokter jaga hari ini mau melapor hasil nilai kritis dari pasien atas nama Anto, laki-laki usia 46 tahun yang dirawat di ruang ICU dengan nomor RM 323240. Pasien sebelumnya dirawat dengan diagnosa dari IGD uap kausa DD STEMI plus DM tipe 2. Dari hasil pemeriksaan laboratorium ditemukan nilai troponin 5 mg per mililiter. Konsep nyeri sekitar 8 jam, Hb 10,4, leukosit 4.500, trombosit 500.000, urium kreatinin 12/0,8, sensorium CM, tekanan darah 120/80, heart rate 120, LL 24, temperatur 36,7. Dari pemeriksaan fisik ditemukan suara pernapasan vesikuler, bronki basal positif, wheezing negatif, suara jantung reguler, murmur negatif, galop negatif. Terapi yang sudah diberikan adalah oksigen via nasal kanul 2-5 liter per menit, injeksi ranitidin per 12 jam, infus MACL 0,9% 10 GTT per menit mikro, ISDN 3x5 mg, clopidogrel 1x75 mg, aspirat 1x80 mg, atau pasatin 1x40 mg. Apakah ada terapi atau anjuran sementara, dokter? Terima kasih. Selamat sore, Dokter Rudi. Sementara terapi lanjutkan dulu yang sudah diberikan. Tambahkan injeksi furosemid per 8 jam, kemudian injeksi enoxaparin 0,6 mg per 12 jam subkutan. Kemudian lakukan fototoraks, serial EKG, dan sementara dirawatkan dulu di ICU ya. Baik dokter, saya ulangi, berarti untuk sementara terapi lanjut tambahan injeksi furosemid 1 ampul per 8 jam, injeksi enoxaparin 0,6 mg per 12 jam subkutan, anjuran fototoraks, serial EKG, dan perawat ICU. Terima kasih dokter. Catch 'em all.